baik ya, selamat sore selamat datang kami ucapkan untuk seluruh peserta ya yang dimana kali hari ini kita akan masuk ke dalam sesi keempat nah dimana untuk seluruh peserta untuk tetap aktif tetap semangat karena apa teh ada voucher yang menanti dokter sekalian dengan nominal satu pekerja itu adalah satu, satu juta dua, dua ratus untuk satu peserta di kali tiga. Jawabannya nanti pesertanya bisa digunakan untuk medical check up di Persia. Baik, kita akan lanjutkan ke acara sesi keempat. Betul. Di sesi keempat ini akan ada tiga materi. Untuk materi yang pertama. Yang pertama. Deteksi dini dan diagnosis penyakit akibat kerja bersama Dr. Yuki Wardani, dari MM. Ya, dan materi selanjutnya adalah medical traveler, antisipasi gangguan kesehatan dan persiapan pada saat berpergian yang akan disampaikan oleh Dr. Eka Sinatria Prabawa, Aivoka, MM. Dan dilanjutkan dengan penggunaan dan penyimpanan obat selama traveling yang akan disampaikan oleh apoteker Cherry Rahayu, MKM. Baik, dan akan tentunya di di moderatori oleh oleh Dokter Apoteker Siti Saida Mutmainnah M.Si. Untuk itu kepada Dokter Apoteker Siti Saida Mutmainah M.Si dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ini sepertinya masih belum kumpul semua, tapi saya yakin baik yang sudah kumpul ataupun yang masih berjalan ke sini, serta yang ada di uh, dalam jaringan, masih semangat. Makanya, saya kemudian sapa kembali dengan "Selamat pagi". pagi. Oke, okay. terima kasih. Jadi, tanpa berlama-lama. Kita akan langsung ke materi yang pertama, jadi nanti untuk season 4 ini kita akan e, langsung running tiga pembicara, baru kemudian kita akan diskusi. Untuk pembicara yang pertama yaitu e, Dr. Lucky MM dan untuk materi beliau mengenai deteksi dini dan diagnosa penyakit kerja yang saya kira sangat penting untuk kita semua. Akan e, disampaikan dalam 35 menit ke depan. Jadi dokter Luki mungkin untuk 5 menit yang akan selesai akan saya peringatkan. Dan beliau ini luar biasa e, CV-nya dan mungkin karena juga terlalu panjang saya kira beliau juga banyak jabatan yang e, diemban begitu ya. Dan nanti bisa saya bacakan dulu. Ketua Asklin Asosiasi Klinik Kota Cimahi, Wakil Ketua ID2 Kota Cimahi 2002-2025, Surveyor Kemenkes, Ketua P2KB, Kepala Bagian Pelayanan Medik, kemudian Direktur Klinik Sehat Budi Luhur Cimahi, Instruktur Best Practice, Tim Man Monef KBK, BPJS Kota Cimahi, dengan pendidikan Profesi Dokter di FK Unjani serta S2 Magister Manajemen farmasi rumah sakit, eh, rumah sakit Unisba. Tidak berlama-lama, saya hadirkan Dr. Luki. Silahkan. Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya bisa berdiri di sini uh, untuk kesekian kalinya di, di pit kolaborasi PDUI dan PDIAI uh, di Regional Jawa Barat ya dok ya. Uh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Panitia yang telah bersedia mengundang saya serta tidak lupa kepada Ketua PDUI Regional, -Regional Jawa Barat beserta dengan jajarannya dan Ketua PDII Regional Jawa Barat beserta jajarannya. Saat ini kita akan membahas bukan mengajari ya, tetapi kita akan membahas sedikit tentang uh, materi deteksi dini dan diagnosa uh, akibat kerja. Nah, maaf, di mana uh, untuk Materi hari ini sebetulnya udah sore ya sebetulnya sedang namun ya mudah-mudahan bisa sedikitnya menyerap dan bisa diaplikasikan. Meskipun materi ini penting tetapi untuk pelaksanaannya sulit itu yang akan saya bahas di sini. Baik, uh, slide uh, oke okay, slide kembali. Nah, kita sebelum kita menuju apa itu deteksi dini dan apa itu penyakit akibat kerja, alangkah baiknya kita merunut kembali ke definisi awal yaitu e, definisi kesehatan kerja adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif yaitu e, secara sosial ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri e, teman keluarga dan lingkungannya nah itu adalah definisi kesehatan kerja slide nah sedangkan yang akan kita bahas adalah tentang occupational disease atau penyakit akibat kerja. Ini hubungannya lumayan eh, berhubungan dengan nanti untuk pengkleman, untuk pengkleman eh, penyakit akibat kerja ini sehingga nanti eh, dokternya memang harus yang berkompeten. Nah, untuk definisinya, eh, baik lagi. Definisinya adalah penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Jadi ada dua kalimat atau dua kata yaitu pekerjaan dan lingkungan kerja. Nah dari sini kita akan tarik suatu garis e, hubungan yaitu dengan apakah penyakit akibat kerja. Slide. Nah di sini terlihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi e, kesehatan seorang tenaga kerja. Yang pertama adalah yang pasti beban kerja. Beban kerja ini dilihat dari fisik dan mentalnya e, para pekerja bagaimana eh bagaimana mentalnya para pekerja ini dalam mempengaruhi eh, kesehatan tenaga kerja. Apabila beban kerjanya terlalu berat, ter terbayang bagaimana psikisnya, bagaimana keadaan fisiknya nanti. Oh ya, terima kasih ya. Oke. Okay. Dan kedua adalah lingkungannya. Lingkungan kerjanya banyak sekali mempengaruhi mulai dari fisika, fisiknya, kimianya, fisiologi, psikologi dan biologi. Sedangkan yang terakhir adalah kapasitas kerja di mana kapasitas kerja ini mempengaruhi bagaimana derajat kesehatan apa kesehatan kerja seorang pegawai. Yang pertama adalah keterampilan, bagaimana kesegarannya, bagaimana jasmani gizi, jenis kelamin pun mempengaruhi serta bagaimana usia serta ukuran serta motivasi kerjanya. Itu mempengaruhi sekali. Oke, slide. Nah, untuk itu <tuh> saya runutkan menjadi upaya deteksi dini penyakit akibat kerja atau PAK. Kita singkat sebagai PAK di mana yang pertama adalah kita harus melakukan monitoring. Nah, kunci yang tadi saya bilang adalah yang pertama adalah E, penyakit akibat pekerja itu adalah karena pekerjanya yang e, terus, yang kedua adalah lingkungannya. Jadi, kita harus yang pertama adalah monitoring kesehatan tenaga kerjanya, dan yang kedua adalah monitoring lingkungan kerjanya. Permasalahannya di sini, permasalahannya timbul. Apakah teman-teman e, untuk dokter e, kesehatan kerja bisa memonitoring lingkungan kerja? Apakah sudah bisa berkolaborasi dengan ketiga perusahaan? Apakah sudah bisa masuk ke dalam perusahaannya untuk melakukan monitoring uh, kerja? Karena untuk diagnosa sendiri itu akan sulit. Diagnosa itu akan sulit. Kenapa? Karena berbeda dengan kita sebagai dokter umum untuk uh, generalisis atau untuk penyakit penyakit yang umum itu sangat sulit karena memerlukan keterampilan yang uh, khusus. Uh, tidak bisa mendiagnosa secara uh, gampang. Apakah ini penyakitnya akibat kerja? atau tidak. Karena tadi hubungannya adalah dengan uh, uh, apa namanya? kompensasi. Kompensasi yang akan didapat oleh tenaga kerja. Bila mana dokter salah dalam mendiagnosa ini bukan penyakit kerja, ternyata dia harusnya mendapatkan kompensasi gimana ya uh, uh, tanggung jawab kita sebagai dokter tenaga kerja. Nah, inilah yang akan kita deteksi dini. Oke, okay? slide Baik, untuk deteksi dini, ini kita harus berkolaborasi dengan ahli K3 di perusahaan. Kita sebagai dokter, terutama dokter perusahaan, yang pertama adalah kita memonitoring e, pemeriksaan kesehatan e, tenaga kerja e, di perusahaannya. Nah, mungkin ada di e, para dokter e, pernah bekerja di PT atau di perusahaan e, yang memiliki yang memiliki tempat klinik ataupun rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan. Nanti biasanya suka ada perusahaan kesehatan ya. Perusahaan kesehatan. Nah kadang-kadang perusahaan kesehatan itu harus kita bedakan. Apa sih tujuannya perusahaan kesehatan di awal? Apa sih tujuannya perusahaan kesehatan yang berkala? Dan apa sih tujuannya eh, yang kita lakukan untuk perusahaan kesehatan secara khusus? Karena masing-masing memiliki eh, tujuan yang berbeda. Begitu. Cuman pada prakteknya mungkin rekan-rekan bisa rasakan sendiri di lapangan. Bahwa kita hanya... Melihat satu lembar kertas, kita hanya melihat, uh, cuma tidak ada tanpa anamnesa karena cuma tanda vital, sehat. Tanda vital tinggi badan, berat badan, sehat. Sebetulnya bukan itu ya, di produk, produk perusahaan itu. Di sana ternyata banyak sekali anamnesa dan akhirnya tentang rekomendasi. Apakah ini sehat, apakah ini sehat bisa bekerja secara ringan, sedang, atau fit to the job, sesuai dengan pekerjaan yang ditunjuknya. Sedangkan ada juga rekomendasinya, apakah ini tidak boleh bekerja atau ditunda dulu untuk bekerja. Itu rekomendasi seorang dokter perusahaan, ya. Jadi, kita bisa rasakan bahwa ternyata selama ini kita hanya memeriksa kesehatan, itu hanya sehat, sehat tanpa ada rekomendasi. Itu yang kita rasakan di lapangan. Makanya, suatu beban dan suatu tanggung jawab kita agar bisa berkoordinasi dengan para pemilik atau perusahaan, ya. Nah, ternyata di monitoring ini, ini tugas kita, ya sedangkan untuk lingkungan kerja kita berkolaborasi dengan uh, bagian ahli ketiganya Nah, sehingga uh, dari sini kita bisa memeriksa bagaimana riwayat penyakitnya, bagaimana riwayat pekerjaannya, bagaimana uh, pemeriksaan waktu waktu masuknya seperti apa, uh, terus bagaimana hubungannya dengan uh, pekerjaan. Oke, okay, slide. Nah, ini dasar hukum yang harus uh, bisa kita baca. Ya, dasar hukum bisa kita baca. Nanti materinya bisa e, silakan kalau memang berkenan silakan untuk dibaca e, ya. Ini terutama yang terbaru ya e, COVID ya kemarin terakhir COVID. Oke slide. Nah tujuan atau goals dari pemeriksaan kesehatan tenaga kerja adalah kita akan menjadi pisah-pisah ya. Kita akan memisahkan yang pertama adalah rikesh awal atau pemeriksaan kesehatan awal. Kenapa? Karena untuk perusahaan kesehatan di awal kita akan menseleksi, kita akan maseleksi uh, apakah tenaga kerja ini sehat atau tidak, layak atau tidak, gitu ya. Sehingga di sini penerimaan tenaga kerjanya harus sehat kalau kita kita terima. Terus yang kedua tidak ada penyakit menular sehingga tidak membahayakan lingkungan kerjaannya. Dan ketiga adalah fit to the job, jadi memang harus sesuai bahwa uh, beban kerja yang akan diberikan jenis pekerjaannya harus sesuai dengan kondisinya saat ini. Nah. Kalau misalkan perusahaan kesehatan yang berkala untuk mendeteksi penyakit akibat kerja adalah yang pertama artinya eh, biasanya minimal satu tahun satu kali. Syukur-syukur ada harusnya sih ada bekerjasama dengan dokter perusahaannya. Tujuannya adalah kita ingin melihat apakah ada efek kedepannya setelah dia bekerja selama satu tahun, adakah penyakit akibat kerja yang mempengaruhi pekerjaannya dan menurunkan produktivitas kerjanya. Nah salah satunya adalah menilai pengaruh faktor pekerjaan. Di situ kita nilai, jadi hampir beda ya dengan tugas awal meskipun poin-poinnya sama. Misal anamnesa, perusahaan fisik, laboratorium dan perusahaan lab khusus. Tetapi di sini tujuannya adalah kita ingin melihat apakah tenaga kerja ini masih fit to the job nggak, masih sama, masih boleh nggak bekerja dengan di bidangnya. Kadang, -kadang datang dengan ini kok eh, pasien dan kontak gitu ya eh, tangannya sudah kontak dengan bahan kimia terus dielas matanya sudah apa namanya kena lasan pandangannya kabur dan itu yang kita harus periksa dan kita nilai apakah dia tetap bisa melanjutkan jenis pekerjaannya posisinya atau kita pindahkan ke bagian-bagian yang menurut apa namanya sesuai dengan keadaan fisiknya dan terakhir adalah Perusahaan khusus nah ini diperlukan untuk menilai biasanya pada pekerja-pekerja yang yang pertama adalah usia di atas 40 tahun. Yang kedua, biasanya dia sudah dua minggu memiliki kecelakaan kerja belum sembuh. Nah, kita ketika dia sudah sembuh, kita periksa lagi kesehatannya secara khusus apakah dia masih cocok enggak ya dengan pekerjaan itu. Kalau tidak cocok, kita pindahkan. Ya. Oke, slide. Nah, ternyata mekanismenya adalah Uh, selalu bagaimanapun secara manajemen adalah Secara manajemen adalah tetap dengan perencanaan, planning Dan bagaimana tentang laporannya kepada perusahaan Sehingga inilah yang diperlukan koordinasi antara dokter perusahaan dengan ownernya Sehingga uh, bagian owner K3 kita bisa berkolaborasi Bahwa untuk produktivitas kerjanya akan tergambarkan secara laporan atau report Oke okay, slide Oke okay. masih ada waktu ya 15 menit lagi Eh, hasil pemeriksaan kesehatan ini bukan hanya ya ini sehat tidak, tetapi memang hasilnya kalaupun dia sehat, apakah sehatnya dia bisa bekerja dengan eh, minimal ringan sehat dengan pekerjaan yang sesuai ataupun yang sedang ataupun berat gitu ya. Nah kalau misalkan eh, sakit, apakah ini sakitnya secara general disease atau memang ini occupational disease? Jadi kita harus bedakan dua ini. Nah kenapa? ada satu lagi ada ini ya, ada satu lagi adalah penyakit eh, yang diduga atau hubungan dengan pekerjaan, ya. meskipun sama saja dengan penyakit akibat kerja. Oke, okay, slide. Nah, untuk perusahaan klinisnya seperti biasa kita dokter, ya. Biasanya karena yang kekhususannya adalah ada bagaimana mentalnya, bagaimana behaviornya, bagaimana perilakunya. Eh, terus bagaimana eh, pemeriksaan fisiknya. Permasalahan fisiknya tidak terlalu banyak untuk di Eh, apa namanya di perusahaan kesehatan karena perusahaan fisik pada kesehatan kerja kita sesuaikan dengan hasil laboratorium gitu ya dan eh, penemuan hasil lab dan spesifik finding oke okay, slide baik kelompok kelompok penyakitnya ini ya yang tadi saya jelaskan bahwa ada general disease ada occupational dan ada Work Related Disease Jadi kemampuan dokter perusahaan Dalam mendiagnosis itu sangat diperlukan Sehingga yang bisa mendiagnosis Mendiagnosis penyakit akibat kerja adalah Dokter yang kompeten Tidak bisa hanya dokter umum yang tanpa uh, Pelatihan ataupun uh, Tidak kompeten di bidangnya Oke okay, slide Baik Nah sudah disebutkan sama saya bahwa Yang melakukan diagnosis penyakit Akibat kerja Bukan hanya dokter umum Tapi dokter umum yang kompeten Gitu ya yang dia harus melakukan suatu analisis dan memberikan suatu kesimpulan bahwa ini adalah penyakit akibat kerja. Kenapa hubungannya itu penting? Kenapa? Karena tadi saya bilang di awal, hubungannya dengan kompensasi itu. Kompensasi pegawai apakah dapat menjadi jaminan kerja, uang e, penggantian sebagai penyakit akibat kerja? Kalau bukan, dia tidak akan mendapatkan. Nah, sehingga e, pemeriksaannya adalah untuk diagnosis ini adalah mulai dari anamnesa, perusahaan fisik atau secara klinis, laboratorium dan uh, tempat ruang kerja ber berkoordinasi dengan K3. Oke, okay, slide. Nah, untuk anamnesis, yang pertama adalah kita lihat bagaimana identitasnya. Identitasnya kita sudah kita dapat dari hasil uh, dari personalia atau HRD-nya. Kita sudah lihat uh, pemeriksaan request awalnya seperti apa ya, riwayat kesehatannya seperti apa, riwayatnya uh, seperti apa dan yang terakhir adalah uh, keluhannya luhannya sekarang apa gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk kita bandingkan, untuk membedakan ini apakah penyakit akibat kerja atau bukan. Oke, slide. Baik. Yang penting. Nah, ini yang penting kalau dokter namanya anamnesa gitu 60% itu ya sampai 80% kita dapat diagnosa. Tapi kalau di penyakit akibat kerja kita harus melihat riwayat pekerjaannya. Itu adalah kunci uh, awal atau apa namanya? Uh, paling penting hal paling penting untuk diagnosis. Kenapa? Karena dia akan terpapar dengan jenis pekerjaannya dengan paparan pajanannya yaitu sejak kali pertama kerja. Pertanyaannya banyak kapan, bila mana, apa yang apa yang digunakan, bahaya apa yang terjadi, terus e, pemakaian APD-nya bagaimana? Terus e, apakah kebiasaannya misalkan rokok dan lain-lain. Dan nanti akan keta akan ketahuan di situ oh ternyata ini memang hubungannya hanya generalisis atau penyakit akibat kerja sehingga kita juga harus memahami tingkat pemahaman dan uh, pengetahuan dari pekerja. Apakah kita tanya itu bukan bukan asal untuk bertanya, tetapi kita akan melakukan pertanyaan untuk menseleksi apakah ini termasuk general atau penyakit akibat pekerjaannya. Itu yang harus kita seleksi. Mudah-mudahan nanti dokter-dokter muda, dokter uh, yang sudah senior pun, ataupun dokter-dokter yang baru lulus, bisa tertarik dengan uh, bidang ini dan bisa memperjuangkan hak-hak para pegawai dan sehingga kita bisa menjaga produktivitas dari para tenaga kerja. Oke, okay, slide. Oke, okay, setelah itu kita bandingkan bagaimana gejalanya, gejala awal waktu dia uh, bekerja, kan, tidak bekerja. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan dia uh, waktu bekerjanya dia uh, tidak bergejala, tetapi ketika dia bekerja, eh, tidak bekerja dia bergejala, itu bisa kita bedakan. Misalkan nih, saya E, waktu bekerja saya selalu sakit kepala saya sakit kepala nyeri pinggang gitu ya tapi ketika dia tidak bekerja libur satu hari dua hari cuti dia tidak melakukan mengalami keluhan itu nah itu akan kita bedakan oh berarti ini hanya general disease misalkan atau oh ini ternyata penyakit akibat kerja nih karena dia kerja baru nyeri kerja baru dia nyeri atau fisikalnya bagaimana atau gak bagaimana kita periksa yang kedua adalah bagaimana pajanan di luar pekerjaan apakah betul dia bagiannya Misalkan bagian yang dorong-dorong dan mengangkat angkat, -angkat apa betul yang ini yang mengakibatkan dia sakitnya, itu yang kita harus bedakan, oke? Okay? slide dan terakhir adalah eh terakhir, e, selanjutnya adalah e, perusahaan fisikal atau physical examination. Kapan? Nah, kalau kita sudah melihat gejala atau e, apa, tanda mungkin tidak yang spesifik artinya ini ada hasil lab e, dia menunjukkan hal-hal spesifik, kita periksa fisiknya baru. Makanya, berbeda dengan Anamnesa, berdasarkan fisik dulu. Kalau di sini, kita sudah melihat hasilnya. Ternyata ada ada yang perlu kita periksa, fisiknya baru ketahuan. Karena eh, salah satunya adalah ketika perusahaan labnya sudah ada menunjang untuk diagnosa, makanya kita compare lagi dan kita eh, konfirmasi kepada eh, untuk perusahaan fisiknya. Oke, slide. Nah, untuk laboratorium khususnya, ini ada spirometri, ada pototorak sesuai dengan indikasi audiometri, dan eh, metabolit di dalam darah, oke okay, slide. Nah ini untuk pengujian uh, lingkungan kerja ya. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan bahwa kita harus berkolaborasi, berkoordinasi bagaimanapun karena tidak bisa kita kerja sendiri sebagai dokter perusahaan. Yang pertama kerjasama dengan ahli higien uh, k3, terus kita evaluasi faktor fisik dan kimia di dalam perusahaannya, serta bagaimana sistem kerjanya, beban kerjanya, intensitasnya dan pajanannya terpaparnya sejauh mana. Nah itu yang kita harus periksa sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan gitu ya slide nah dan terakhir bila mana kita sudah memeriksa semua itu dan kita masih ragu untuk mendiagnosa ini penyakit akibat kerja atau bukan kita harus konsultasi dengan ada yang ahli lainnya misalkan spesialis yang lain ataupun ahli toksikologi oke okay, slide nah untuk penyakit akibat kerja kita sudah masuk ya sekarang ke penyakit akibat kerja. Ini ada undang-undang e, Kepertuasan Republik Indonesia tahun 2019 e, untuk me, apa, menggantikan tahun 2003 tentang penyakit e, yang timbul karena hubungan kerja. Oke slide. Nah, ini salah satunya ya faktor-faktor e, diagnosis penyakit akibat kerja yaitu yang pertama berdasarkan faktor. Misalkan salah satunya diagnosisnya nanti kita akan melihat e, permen, e, permen e, perpres ya. Yang pertama misalkan headband burn ya atau misalkan uh, heart stress bisa dari suhu tinggi. Kita bisa lihat fisiknya kalau misalkan dia suhunya dia bekerja di dalam suhu yang tinggi, dia akan terjadi suatu heart stress. Suhu dingin, frostbite gitu ya, kebisingan, hearing loss. Jadi kita uh, dengan audiometri dan lain-lain kita bisa ketahuan. Oke, okay, slide. Kalau berdasarkan faktor itu, secara berdasarkan faktor ergonomi adalah bagaimana beban kerjanya, posisi kerjanya sehingga dapat kita melihat diagnosa, misalnya ada gerakan repetitif bisa jadi CTS, Kalpatuna Sindrom, dan lain-lain. Oke, okay, slide. Dan berdasarkan logam berat, nah ini nanti kita lihat nih eh, logam-logam berat apa saja sih yang ada di perusahaan tersebut. Misalkan oh ternyata dia ada eh, merkuri, berarti dia masuk gangguan ginjal gitu ya, gangguan daya ingat, insomnia gitu ya. Oh, dia mau ada ada kandungan timbal, ada mangan gitu. Jadi memang kita bisa lihat itu berdasarkan logam berat untuk diagnosanya. Oke, okay, slide. Nah, untuk penyakit akibat kerja kita bisa baca di e, Perpres 7 tahun 2019 ini yang terbaru bahwa di sini sudah ada dibagi-bagi dulu 30 terus e, e, ditambah lagi menjadi satu penyakit jadi 31 sekarang penggolongannya sudah berbeda lagi. Sekarang yang pertama adalah penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri, bisa di-download sendiri, gampang untuk membacanya ya. Oke, slide ini saya paparkan dulu, yang kedua penyakit faktor fisika, faktor biologi target organ, oke okay, slide terus oleh penyakit kulit, kayak dermatitis kontak dan lain-lain, spesifik lainnya dan kanker akibat kerja slide, oke okay. mungkin tidak, udah cukup ya waktunya ya, mungkin itu saja dari saya sebelum saya tutup, saya baca pantun dulu, karena orang Indonesia suka pantun biasanya ya, burung darah, burung cendrawasih cari dulu di Papua nggak ada cakepnya, ya. Cukup sekian, dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Masih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau bilang cakep, gitu. ternyata udah selesai. <laughs> terima kasih, Dr. Luki. Jadi, ada beberapa poin, teman-teman, yang saya uh, garis bawahi dari Dr. Luki, terutama terkait dengan kaitannya produktivitas, kemudian risiko. Serta pemeriksaan kesehatan, kemudian yang sangat penting, saya kira kompensasi bagi uh, pemilik kerja, gitu ya. Kemudian, hal-hal uh, lain yang saya benar-benar uh, tertarik, gitu ya. Uh, kita masih ada dua pembicara, jadi untuk pembicara yang kedua itu adalah uh, Dr. Eka. Jadi, Dr. Eka ini akan menyampaikan mengenai... Uh, travel healthy and safety. Ini juga yang menarik dari Dokter Eka Sinatria Prabawa. Sebelum kita lanjut, ya yeah. Dokter Eka ini uh, merupakan Dokter Haji, kemudian juga luar biasa Dokter hon terus uh, berkecimpung di mana ini untuk bekerja ya udah tadi ya ya dok ya kemudian pendidikan dari Universitas Malahayati Bandar Lampung profesi dokter juga sama dan kemudian eh, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta eh, tadi ada pesan dari dokter Eka memang tidak mau berlama-lama jadi untuk dokter Eka saya persilahkan untuk memberikan materinya selama 35 menit Silakan, Dok. Ya, terima kasih, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih uh, saya ucapkan kepada pihak panitia yang sudah berkenan mengizinkan saya untuk sharing berbagi uh, sesuatu yang mungkin baru. Jadi mungkin rekan-rekan uh, sekalian sering bepergian dan sebagai profesi tenaga kesehatan mungkin menjumpai kejadian tidak terduga. Contohnya celakaan, sinkop, pingsan dan sebagainya. Tapi di sini saya tidak akan bahas sinkop karena itu materinya dokter Andri di hari Minggu ya. Jadi rangkaian ini memang kita buat sedemikian rupa supaya terintegrasi. Baik, kita langsung aja materi saya hari ini adalah travel healthy and safety. Bagaimana caranya kita bepergian atau menikmati profesi kita sebagai dokter di tempat pariwisata ataupun orang yang sedang berwisata. Oke, okay. kesehatan wisata disebut juga emprotetik atau travel medicine adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari prevensi dan manajemen masalah kesehatan. Terutama pada perjalanan, ya. Oke, okay. langsung. Nah, biasanya orang nggak tahu wisatawan itu apa. Jadi wisatawan itu adalah orang yang meninggalkan kondisi lingkungannya dan menempuh faktor risiko kesehatan baru dari perjalanan. Nah, faktor risiko ini yang harus dikelola dengan baik. Bidang kerjanya, jadi kalau di travel medicine itu dibagi empat. Jadi ada prevensi, ada asistensi terkait repatriasi dan e, pengobatan, kemudian juga ada kedokteran alam dan e, akses pelayanan kesehatan dan asuransi. Karena biasanya kalau kita keluar negeri yang akan dipakai klaim itu biasanya asuransi. Oke. Okay. Nah, fokus pelayanannya adalah ada konsultasi dan evaluasi pra perjalanan sebelum perjalanan, kemudian juga ada rencana cadangan ke kesehatan terkait perjalanan dan follow up kesehatan pasca perjalanan. Jadi pre and pas perjalanan dan after. Oke, okay, next. Faktanya, kematian akibat penyakit kardiovaskular selama perjalanan wisata itu sangat tinggi. Ada 50 hingga 70 persen prevalensinya. Dan uh, kalau cedera dan kecelakaan itu 25 persen, penyakit infeksi 2,8 dan wisatawan pulang dari negara berkembang setelah tinggal satu bulan 50% sakit. Kenapa? Biasanya bawa disease dari negara yang dikunjungi. Nah penyakit tersinggung adalah traveler diary, ya, oke. Okay. Nah jadi kalau WHO itu justru yang dipotret justru malam malaria, ya karena di daerah daerah pantai itu biasanya jadi tujuan favorit atau destinasinya orang uh, Eropa atau Amerika Selatan. Next, nah ini pada saat kita lagi bepergian mudik misalnya tiba-tiba ada motor jatuh di depan kita, bingung. nih. Nolongin nggak ya? Nolongin urusannya sama polisi. Urusannya ngerujuk. Keluarga kita ditinggalin. Nggak mungkin kan seperti itu. Jadi banyak nakes atau dokter yang bingung posisinya ada di mana. Tetapi sebagai tenaga medis kita punya kewajiban. Next. Oke. Okay. Nah, peran dokter itu terdiri dari makro, meso, dan mikro. Lanjut. Nah. Jadi tingkat makro dan meso itu biasanya dokter pada dinas kesehatan, kepala bidang atau unit instansi dan lain-lain. Misalnya eh, Jawa Barat punya tangkuban perahu. Nah di situ ada center kesehatannya. Nah itu makro dan meso. Next <tuh> perannya sama kurang lebih karena ini kan medical traveler jadi pasti pra saat perjalanan tempat tujuan setelah pulang gitu. Kita harus bisa bagaimana eh, memprediksi resikonya apa Tata laksana pada saat terjadinya seperti apa dan mengidentifikasi seperti apa? Oke, lanjut. Nah, kewajiban seorang dokter pada saat bepergian, atau sebagai dokter yang bertugas, sebagai dokter di tempat wisata, atau tenaga kesehatan di tempat wisata, itu adalah mengkonfirmasi status peristiwa yang dilaporkan untuk mendukung dan menerapkan tindakan pengendalian tambahan, misal bisnis waktu itu periode 2010, kalau nggak salah flu burung ya terus kemarin COVID ya dan banyak lagi jadi kita harus bisa mengkonfirmasi statusnya seperti apa dan menilai peristiwa yang dilaporkan segera dan apabila ditemukan hal yang mendesak dapat disampaikan ke level nasional gitu mengawasi program kesehatan yang jalan di situ juga harus kita tahu dan menyarankan program ke level makro jadi sebagai tenaga medis bisa jalan-jalan enak kan kalau medical traveler itu dokter yang ada di tempat wisata atau mungkin kita sebagai dokter lagi berwisata Gitu. jadi posisinya bisa dua, gitu ya. Oke, okay, next. Nah, malpraktek, dok, aduh, kayak kecelakaan, terus saya nolong, eh, meninggal, dituntut sama keluarganya. Malpraktek, dilihat dulu, karena kita sebagai tenaga medis itu punya protap, punya SOP, ya. Nah, jadi malpraktek itu adalah apabila kita misalnya ada yang jatuh, tapi kita tidak memperhatikan aspek-aspek uh, PPGD pertolongan bawa darurat misalnya pada kecelakaan misalnya. Eh, itu digotong, digotonglah digusur. Ah, yang cedera di servikal pasti akan fatal. Nah, jadi kalau kita mengusulkan kebijakan yang baik, ditandu warganya, dipindahkan dari jalan ke tepian, sesuai prosedur atau SOP itu tidak salah. Tapi kalau kita menyarankan yang salah karena jijik misalnya, mang, 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 punten, di, Kaki gir, gir, Kaki gir. orang menggotongnya tidak sesuai dengan SOP. Nah, itu bisa jadi praktek atau konfirmasi salah, konfirmasi salah, salah itu ya, Diagnosanya salah. Oh, ini mah pingsan aja, padahal hipoglikem. Kita kan nggak tahu, kita kan nggak bawa alat, kita ketemu di jalan. Tapi kalau misalnya, oh, ini ada eh, apa namanya orang yang tidak sadar, dicek itu ilmunya nanti di hari Minggu sama Dokter Andri. Ya, saya tidak banyak itu di sini sekarang. Lanjut, oke. Okay. Nah, ya, jadi tingkat mikro itu dokter sebagai pelaksana praktek kedokteran. Jadi tanggung jawabnya pada saat itu saja. Next. Nah, nih. Jadi konsep dasar dokter yang menolong kejadian itu adalah meminimalkan paparan atau risiko terhadap wisatawan. Kita upayakan pasien itu stabil. Mempertahankan perlindungan juga terhadap kompetensi dokternya supaya dokternya tidak disalahkan. Begitu. Oke, lanjut. Ini mungkin ada teman-teman yang baru kembali dari haji, itu pasti porsinya akan terlihat. Oh, saya embarkasi ini, saya dari Indonesia. Oh, ini dari Malaysia. Oh, dari sini. Porsinya jelas. Dia tidak akan take over uh, kemampuan dokter-dokter yang ada di Saudi, pasti akan di Gitu ya? Oke, nah, nih. Kalau kita menolong orang yang sifatnya insidentil, tidak memerlukan SCP dan SR, yang penting sesuai dengan SOP. Kemudian, kalau kita bekerja di tempat wisata dokter yang berisiwe berwenang memberikan pelayanan kegawat darutan sesuai dengan kompetensinya. Balik lagi, SOP lagi. Ya, lanjut. Oke, jadi konsultan pra itu biasanya memperoleh keterangan. Jadi kan kita mau pergi, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kita harus tahu. Umur, suku, dan sebagainya itu seperti biasa. Kemudian ada advice, misalnya dia punya alergi kacang atau alergi dingin, ya dipersiapkan obat-obatannya. Kemudian pemberian tindakan medis yang diperlukan, imunisasi. Ya nanti kita bahas. Next. Oh imunisasi besok. Dokter Dadan yang bicara. Jadi besok uh, sejawat sekalian, rekan-rekan nakes -rekan sekalian yang hadir pada hari ini sebisa mungkin hadir karena rangkaian kita cukup panjang. Nah travel dokumen ini penting. Paspor, sertifikat vaksin, salinan SIM, akte kelahiran dan sebagainya yang dirasa penting wajib di bawah karena kita ada di negara orang. Kalau domestik itu oke, okay. tapi kalau tapi tetap asuransi tetap di bawah saja itu lebih aman. Next. Oke, okay. travel checklist. Jadi sebelum kita bepergian, kita kalau misalnya di rumah sakit kan ada gelang prioritas, ya. Nah sama, biasanya kalau orang-orang dari Belanda datang main ke Bandung itu biasanya ada gelangnya. Gelangnya itu dia tahu, oh di sini ada hipertension, oh ini diabetes. Itu biasanya kalau dokter-dokter yang in-house di hotel itu tahu, gitu. Jadi makanya tadi sudah dibahas sama dokter Lucky ada kaitannya dengan kedokteran kerja bahwa dokternya harus kompetensi, harus kompeten seperti itu. Nah pemeriksaan gigi obat-obatan yang diperlukan membawa salinan resep kalau suka ke daerah yang panas terik bawa kacamata dan kontak les ekstra dan kotak P3K ini standar di mobil ini pasti akan ada oke lanjut nah simple packing kadang-kadang itu kalau kita mau liburan yang agak hedon gitu ya ke tempat-tempat yang bisa party 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 nah kayak gitu bawahnya banyak tasnya banyak sepatunya banyak dan sebagainya upaya kan simple packing bawa baju sesuai harinya sepatunya yang nyaman dipakai bajunya yang nyaman dipakai jangan ke kutub utara pakai singlet ya terus jangan ke Hawaii ya pakai jas yang bulu ya wah kebalik ya bisa yang satu bisa hipotermia yang satu bisa dehidrasi oke lanjut kemudian nah imunis imunisasi dan per persiapan pada Travel ini bisa dicek di sini. Lanjut. Nah, imunisasi banyak uh, wisatawan atau warga negara kita sendiri yang salah paham tentang imunisasi. Kenapa imunisasi jadi hal yang penting? Nah, imunisasi ini jadi hal yang penting karena pemerintah itu sebenarnya bukan mempersulit uh, warganya untuk bepergian tidak, tapi melindungi warganya dari disease yang dibawa dari negara yang dikunjungi. Ya, lanjut. Jadi itu adalah salah satu prosedur preventive care ya. Nah, biasanya apa saja yang di e, minta? Ada hepatitis A, hepatitis B, meningitis, terus kalau yang bekerja di Asia Tengah, Cina, Taiwan itu dia biasanya minta varicella, ya kalau yang pramugara-pramugari itu biasanya hepatitis B, tetanus, e, kemudian HPV. Kenapa? Ada di slide selanjutnya. Next. Nah, Misal kita bepergian naik pesawat, apa sih yang paling sering dijumpai di medical travel? Biasanya ekonomi class syndrome. Duduknya itu begini. Lama 12 jam. Nah, biasanya kram. Ya, back pain. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa uh, kondisi yang memang kita harus waspadai. Contohnya DVT, deep vein thrombosis, blood clot karena apa? ketinggian udara, ya. Jadi oksigennya jadi rendah pingstan, ya seperti itu. Atau yaitu tadi kalau misalnya orang tidak biasa naik e, pesawat, telinganya berdenging sakit, ya. Atau ada juga yang mabuk, mual-mual, muntah-muntah. Atau yang e, hamil. Makanya biasanya kalau bepergian naik pesawat itu dicek kehamilannya bolehnya berapa bulan, berapa bulan takutnya kontraksi. Gitulah. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini kalau untuk e, kita terbang biasanya upayakanlah, sempatkanlah untuk Stretching, peregangan, ya. Tapi kan nggak mungkin dok tiduran tiduran begitu di lorongnya apa namanya e, pesawat. Tapi ada langkah-langkah yang memang bisa kita kerjakan. Contohnya kalau bisa duduknya jangan nyilang, karena ini juga bikin e, kram atau kaku. Kemudian kalau di kelas di kelas yang memang eksekutif dia ya tidur, ya sebisa sebisa mungkin jangan terlalu apa ya namanya. Kadang-kadang e, pada saat ketinggiannya cukup pada saat dia dop itu juga bisa bikin pusing mual muntah ya kemudian kalau misalnya kita punya komorbid obesitas ya seperti itu nah itu kita harus konsul dulu sama dokter kita yang biasa pegang kita ya oke lanjut nah kebanyakan wisatawan itu meninggalnya bukan karena disisnya tapi karena kecelakaannya ya contoh Bali di sana motor berarti sih kan kunci lepas ngebut 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 gitu, gitu, kalau ke Hong Kong juga sama gitu jalannya longgar tapi naik motor itu kencang kencang Jadi angkanya yang tinggi adalah meninggal karena kecelakaan bukan karena disisnya memang ada disis tapi tidak banyak nah kalau naik mobil ya pasti otomatis safety belt-nya harus dipakai gitu ya nah kalau bepergian misalnya teman-teman dokter mata itu biasanya melanjutkan pendidikan ke India itu padat ya Naik bisa juga, kayak gitu. Nih. Gitu kebayang ya? Jadi, bersyukurlah kita ada di Indonesia yang bisnya itu ya representatif lah, kurang lebih ya seperti itu. Alhamdulillah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini menarik ya. Jadi, tadi buat wisatawan yang sering bepergian itu biasanya kadang-kadang yang buat berkeluarga ya, kalau suami yang pergi lama gitu kan, atau istri yang pergi lama gitu apakah ada kemungkinan untuk melakukan hubungan badan dengan uh, stranger di daerah atau di tempat wisata itu ternyata studinya ada ya dan kisarannya adalah 5 sampai 50 tinggi loh katanya aji mumpung kalau di sini aji mumpung untuk jangka pendek gitu ya nah biasanya kalau pelancong atau wisatawan yang stay kayak ekspatriat yang kerja di Indonesia itu biasanya mereka berani ngeluarin uang buat bayar. Nah ini harus antisipasi nih. Biasanya buat teman-teman dokter yang uh, di perusahaan, ada lagi kaitannya sama dokter dulu gitu. <laughs> jadi kalau screening tiba-tiba pas MCU, oh ini kenapa nih? Tiba-tiba uh, ada ISK, siapa nih? Kan kita nggak tahu, karyawan ribuan. Tapi pas lihat namanya bule, wah. Dokter kompeten, balik lagi sih. Gitu. Ya. Nah, jadi uh, biasanya Wisatawan aktif itu cenderung memiliki lebih banyak pasangan seksual dan lebih banyak kontak dengan kelompok risiko HIV tinggi daripada wisatawan domestik. Artinya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak di sini masih aman karena kan wisatanya domestik, ya nggak keluar-keluar gitu kan? Kalau di luar negeri kan nggak mungkin trip one night terus balik lagi ke Indonesia seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan sih ini jadi pembelajaran karena beberapa kali saya jaga 24 jam itu banyak ekspatriat atau bule yang setelah dia melakukan hubungan dengan entah rekannya atau siapapun, dia datang ke klinik minta ARV, minta antiviral. Mereka pintar. Wah, saya habis berhubungan dengan ini, dia datang minta. Nah, di Indonesia itu kan belum, belum belum menjadi sesuatu hal yang wah, oh, oh iya ya, karena ARV dapat ARV kan baru kemarin pas pandemi kita ARV banyak, ya kan ya pas Covid kan ARV itu digunakan, tapi buat mereka itu minta. Nah, ini harus jadi perhatian. Oke, lanjut. Nah, uh, selain uh, kita sebagai medis, mungkin kita juga memposisikan diri kita sebagai wisatawan. Nah, kita harus hati-hati dengan hukum di negara yang berlaku, ya. Karena ya itu tadi kalau kita menyelam, takutnya tenggelam, itu kan resiko juga buat kita. Kemudian kalau kita naik motor, ya harus hati-hati karena kecelakaan atau jatuh kalau suka hiking, ya. Nah, seperti itu. Next. Nah, jadi sekarang kita bicara disease. Biasanya yang paling sering adalah food and water bond disease. Tifoid, diare, hepatitis A, itu dari apa yang kita konsumsi. Kalau yang di transmit biasanya malaria, rabies, yellow fever, sama dengi. Sekarang ada vaksin, dengi juga. Ini semuanya ada vaksinnya, kecuali e, malaria. Malaria itu profilaksis, chloroquine biasanya. Oke, okay, next. Nah, jadi 60 wisatawan yang datang ke Indonesia apalagi dia dari Eropa diare. Jadi kalau di sana airnya pasti bagus. Nah, di Indonesia yang namanya lotek ya, yang namanya pecel, yang namanya bumbu santan bumbu kacang itu ngerondesnya ulekannya itu dari pagi. Sampai pagi lagi gitu kan. Begitu balik ke hotel dah. Ya. Ini banyak nih teman-teman yang bekerja di perhotelan itu kalau misalnya ada long trip dari salah satu negara misalnya dari Amerika, dari Jerman, dari Belanda, misalnya yang datang 10, yang 5 itu dalam 7 hari itu pasti dia deh. Gitu lah, ya. Oke, okay. dan biasanya orang luar itu pinter, dia udah bawa resep dari negaranya. Jadi kalau dokter in house di hotel itu enak banget. Pada saat dia datang, excuse me, uh, can I help you? Kita, kita nanya. Oh yes, of course. Dia menjelaskan, oh saya punya darah tinggi ini gelang saya terus dia ngeluarin paspor di situ udah ada e, catatan kesehatannya terus dia buka koper kopernya kayak travel bag besar gitu pas saya buka oralit di situ antibiotik di situ insulin di kulkas tapi ada obat-obatan diabetes itu mereka lengkap jadi sebenarnya kalau jadi dokter in house di hotel itu enak banget karena nggak ngemodalin obat karena pasiennya udah pinter mereka udah bawa gitu ya nah Kenapa kita di Indonesia tidak menerus itu? Jadi kita anjurkan buat siapapun yang uh, akan bepergian, yaitu tadi pre dan afternya kita perkuat, ya. Mohon okay. maaf, Dokter Eka, waktunya tiga uh, menit lagi. Oke, okay, lanjut next. Nah, pastikan kita minum minuman yang kemasan, jangan yang uh, dari es batu atau luluhan, ya. Dan uh, lanjut Mbak kita juga sebisa mungkin pilih buah yang kita kupas dengan tangan kita sendiri. Jadi kalau kita makan hot plate biasanya banyak e, negara apa namanya e, di Asia Tenggara itu pakai hot plate itu pastikan masak dengan matang. Ya, next. Ya, next saja. Next kalau malaria ini juga next. Nah, Hal yang penting adalah rencanakan perjalanan jauh-jauh hari apabila kita sebagai nakes akan bepergian. Persiapkan kebutuhan perjalanan dengan baik, lebih banyak memperhatikan daripada bersikap ekspresif di negara yang kita tuju, bersikap hormat dengan warga sekitar, dan sedikit bahasa itu akan sedikit membantu karena tidak akan banyak pertanyaan kepada kita dan senyum. Ya, lanjut. Oke, jadi kalau follow up ada pencatatan riwayat perjalanan, pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang terkait risiko sesuai IDM, kemudian waspada cendera mata atau oleh-oleh yang berpotensi meninggalkan masalah kesehatan. Lanjut, Bu. Oke, jadi kewajiban puskesmas biasanya kalau ada warga negara asing berobat ke Puskesmas ya ada mendeteksi peristiwa yang melibatkan penyakit atau kematian di atas tingkat yang diharapkan. Jadi, nanti akan ada laporan berjenjang. Kemudian segerakan lapor, e, terapkan langkah-langkah yang pengendaliannya sistematik. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja. Tadi sudah Oke, ini juga sudah. Oke, ini uh, dalam keadaan darurat, paskes, pemerintah, dan swasta wajib memberi yankes bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecelakaan terlebih dahulu. Jadi pasien safety ya, balik ya. Di sini ada undang-undangnya. Oke, lanjut. Nah, ini juga peran dokter di bandar Udara, kita harus screening yang masuk dan yang keluar. Lanjut. Ini sebisa mungkin kalau kita dari daerah endemi, apalagi TB tinggi, itu kita wajib PPT. Ya, tapi biasanya dokter takut PPT karena biasanya rata-rata positif. Ya, oke. Lanjut. Oke, ini dasar hukum pengawasannya. Lanjut. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi bekal buat rekan-rekan uh, sekalian, buat para hadirin sekalian, baik yang hadir langsung maupun yang daring. Uh, apabila terdapat kesalahan, semuanya ada dari diri saya pribadi. Saya cukup kesetiaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Eka. Sangat menarik sekali. Uh, saya jadi teringat banyak uh, apa peserta haji pada tahun ini yang meninggal. Itu juga mungkin salah satunya karena faktor ini, barangkali ya. Oke, kita akan lanjutkan ke pembicara terakhir, Ibu Bapak sekalian, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang masih ada di dalam jaringan. Untuk pembicara ketiga, kita akan uh, berikan kepada Ibu Seri Rahayu. Ya, jadi, Ibu Seri ini, uh, pendidikan S1 apoteker itu di Fakultas Farmasi Unpad, kemudian uh, public health di uh, Unpad untuk pendidikan S2-nya, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Unpad. Kemudian banyak penelitian yang sudah beliau lakukan sampai saat ini termasuk penelitian yang dilakukan di rumah sakit. Adapun untuk uh, riwayat pekerjaan itu juga uh, sangat banyak mulai dari uh, apoteker di beberapa bagian baik itu emergensi, pencampuran obat kemo dan terakhir sekarang masih menjabat sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dan untuk uh, materi kali ini adalah bagaimana penyimpanan obat-obat pada saat traveling. Uh, saya persilakan kepada Bu Ceri untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Atur Nuhun, Ibu Moderator. Selamat sore, Bapak Ibu. <laughs> Apakah Grab-nya sudah menunggu untuk dijemput? <laughs> Satu lagi, ya, gitu. Gak usah, gak, gak yang serius-serius deh. Kalau sore kayak gini, jadi saya hanya mengingatkan kembali bagaimana sih kita menggunakan obat, mendapatkan obat, dan menggunakan sampai ke pembuangannya, dimanapun kita. Kalau judulnya sangat traveler. Ya, silahkan. Mau di rumah, kan? Traveler itu tidak selalu harus pergi jauh. Ya, misalnya, kita ke Lembang saja, itu kan sudah traveling. Gitu, oke. Okay, uh, saya gunakan ini sebagai uh, sosialisasi kami, para apoteker, untuk di masyarakat juga. Gitu, jadi uh, sejawat dokter juga bisa gunakan ini pada saat uh, melakukan sosialisasi menggunakan obat untuk di uh, masyarakat slide. Prinsipnya adalah dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Jadi dimanapun Bapak Ibu mendapatkannya harus resmi, gunakannya harus benar, menyimpannya harus benar, dan membuangnya pun. Karena kita mempunyai tanggung jawab untuk tidak menggunakan sampai ke pembuangan yang akan merugikan orang lain atau lingkungan. Slide. Nih, obat adalah udah tahu semua lah ya, adalah digunakan untuk mencegah, penyem, pencegahan, penyembuhan, kemudian pemuti, pemulihan dan peningkatan kesehatan. Jadi, apapun obatnya eh, apapun yang digunakan, mau tradisional ataupun herbal ataupun multivitamin ataupun kan sampai obat keras itu semuanya tujuannya adalah ini. Slide. Jadi, Uh, ingat juga, Pak, ini supaya semuanya bermanfaat ya. Makanya, Bapak Ibu, kalau pergi ya, kemanapun lah ya, dapatkan ya, harus tempat yang resmi. slide nanti, habis ini ada tempatnya, ini dapatkan bu, uh, gunakan simpan dan buang. Ini adalah satu circle yang memang dari awal harus di... Kita gunakan terus dimanapun. Hati-hati kalau yang traveling itu kadang suka ngantongin obat ya, pak ibu. Uh, jadi banyak yang pasien saya di rumah sakit tuh, bu saya dapat ini dari rumah sakit, saya dapat ini dapat dari apotek mana. Yang padahal sama-sama misalnya telmisartan ya, tapi yang satunya uh, imported by perusahaan Indonesia, yang satu semua bahasanya yang melengkung melengkung. Bahasa Thailand, gitu. Bagaimana cara kita memberikan informasi itu kepada pasien-pasien kita di rumah sakit atau dimanapun? Slide. Ya, jadi dapatkannya bisa di mana-mana nih. Mau ada begitu jalan ada apotek, mau dimanapun ada apotek, ada toko obat. Saya tulisnya toko obat berizin ya Bapak Ibu. Jadi toko obatnya harus yang berizin. Puskesmas ataupun rumah sakit. Yang paling gampang kalau berangkat atau pergi adalah rumah sakit. Pasti ada obat, benar nggak? Kalau di apotek kemungkinan nggak ada. bisa stoknya lagi nggak ada dan sebagainya. Jadi yang paling gampang rumah sakit. Kemudian kalau adanya toko obat berizin, misal nih misal, aduh nggak bawa resep, mau perlunya antibiotik, boleh nggak ke toko obat berizin untuk dapat? enggak ya jadi harus pakai resep tidak eh, yang tidak bisa yang boleh tidak menggunakan resep yang di toko obat berizin ya yang label hijau jadi semuanya eh, di apotek adalah yang label hijau kami sudah eh, membuat aturan dan regulasi yang membuat kita semua tidak akan memberikan efek samping negatif untuk masyarakat awam antibiotik semuanya harus pakai resep. Jadi kalau tadi dokter Eka bilang bahwa antibiotik dari rumah gitu ya. Mungkin dokter pribadinya bisa mengetahui e, Bapak Ibu atau masyarakat itu yang mau pergi saya biasanya diare. Pasti dia akan bawa prepare. bawa pulgit atau apapun yang dia biasanya kalau negaranya itu adalah Pedes misalnya mau ke Lombok aja lah nggak harus jauh-jauh, aja. Yang makanannya semuanya pedes karena e, yang bersangkutan itu tahu kalau dia pedes sedikit pasti diare, jadi ya akan bawa sendiri sampai ke antibiotiknya. Dia akan minta dokter pribadinya untuk meresepkan untuk persiapan dia bila diare. Untuk obat pasien-pasien yang memang e, belum jadi pasien ya kalau yang kayak gitu, untuk masyarakat yang sudah tahu obatnya obat kronisnya pasti dibawa siap untuk berapa lama banyak sekali yang pasien yang ke rumah sakit itu pasien kronis dia akan meminta tambahan obat karena dia akan pergi jauh lebih dari 30 hari nah itu udah bagus sekali pasiennya sudah mengerti bahwa dia harus pakai obat tersebut dan tidak stop jadi ini tempat-tempat yang harus yang bisa kita dapatkan obat nah, Slide nah nah ini hati-hati dengan uh, tanda jadi kita harus berikan informasi juga kata ke, ke pasien dan calon pasiennya belinya ya yang Hijau, kalau responnya atau dia biasa memakai obat tradisional, obat herbal, misal masuk angin, ya sudahlah, pakai yang ada di uh, pameran. Tuh, ada di pameran, ada uh, bootnya, itu boleh, tapi hati-hati juga karena beberapa orang memberikan respon yang berbeda sama sekali. Ada orang yang pakai yang saset itu. Uh, tidak apa-apa, ada beberapa orang yang malah justru diare, gitu jadi, beritahukan juga bahwa e, pasien yang akan berpergian dia harus tahu, respon dia itu seperti apa ke obat tertentu, pada kemungkinan dia akan diare, malah orang lain yang tidak e, memberikan efek samping pusing, tapi kalau pasien tersebut malah pusing, dan sebagainya padahal, obat bebas yang biasa, gitu ya, menurut kita biasa tapi ternyata pasien obat masyarakat itu akan beda-beda responnya. Jadi eh, belum, eh, kalau yang biru tetap harus resep dokter. Selain. Nah peringatan juga yang harus diketahui oleh sejawat semua. Semua obat ada yang mempunyai peringatan khusus. Apakah dia harus baca, harus benar-benar dibaca aturan pakainya yang nggak bisa seenaknya dipakai. E, kalau PRN pusingnya seharian, dia bisa minum terus, ada maksimal dos setiap e, seharinya dan sebagainya. Hanya untuk dikumur tidak ditelan. Bagian luar saja hanya untuk dibakar, obat wasir tidak boleh ditelan dan macam-macam. Itulah yang harus kita berikan informasi ke terutama teman-teman di apotek nih yang apoteker-apoteker di rumah di apotek yang banyak menerima pasien-pasien yang sedang orang-orang yang sedang perjalanan dan dia tidak tahu mau apa, mau beli apa, tapi dia eh, merasakan hal yang eh, tidak nyaman pada tubuhnya. Itu pasti akan tanya apotekernya di apotek. Tolong diberitahu ditanyakan dulu alergi atau tidak beritahukan cara minum obatnya maksimal berapa kali sehari dan efek samping yang mungkin akan timbul pada saat pasien tersebut meminum obatnya. Beberapa pasien pasti saya mau yang cepat sembuh, ya iyalah orang lagi holiday gitu ya, pengen senang-senang taunya dia diare, pengen cepat selesai kan, langsung Uh, imodium sampai ya udahlah itu sampai dua tablet langsung gitu sampai dia malah uh, nyeri perut dan sebagainya itu yang harus diberitahukan apa yang akan yang harus diantisipasi slide kemudian nah ini apalagi psikotropik uh, pernah ada pasien kami itu eh, kami ditelepon dari uh, kota lain. Ini pasiennya bawa etiketnya dari RSAS tapi obatnya narkotik. Ini benar nggak pasiennya menggunakan? Itu sam kami sampai ditanya kayak gitu, gitu karena dia bawa-bawa e, obat narkotiknya ini kemanapun dia pergi karena memang dia membutuhkan. Hati-hati kita harus juga teman-teman di apotek harus bisa memberikan informasi penggunaan obat-obat yang e, e, apa ini lingkaran merah ini khusus. Narkotik atau psikotropik. Selain, nah yang harus dikenali juga pada saat pergi jangan seenaknya beli. Wah adanya eh, warung, adanya ini wah pasti harganya jauh lebih murah dari apotek atau toko obat. Karena lihat dulu expirednya. Kadang eh, kayak saya misalnya ya, saya selalu bawa obat. Uh, langsung razol gitu karena saya suka nggak uh, enak perut tuh kalau pergi apalagi makanan-makanan baru terus aja di dompet padahal nggak pernah dipakai begitu mau pakai loh ya udah expired. Nah teman-teman sekalian juga harus tahu nih pada saat pasien itu bilang tadi dokter Eka bilang bahwa tasnya itu uh, yang isinya obat ya dilihat juga. Udah expired atau belum? Jangan-jangan si pasien ini teh punya persediaan di rumahnya yang untuk keadaan emergensi ternyata tidak pernah emergensi. Jadi obatnya keburu, expired gitu, harus diberitahukan expired atau tidak. Dan selalu setiap blister selalu ada. Jadi kalau e, diinformasikan juga ke teman-teman di apotek yang beli, kalau memotong itu obat e, blister yang ada nomor eks, tanggal expirednya itu nggak boleh terpotong. Itu, itu harus tetap nempel di blister uh, obatnya Slide. kemudian pemeriksaan kualitas kalau paling gampang adalah berubah warna paling gampang atau bau kalau di uh, apa ini namanya botol kadang-kadang ya itu tadi sulit misalnya pasiennya harus menggunakan terus tapi dia bahwa itu tanpa packaging yang bagus. Karena kemungkinan dia sudah kena panas bisa e, berubah warna dan sebagainya. Penggunaan insulin di tekanan yang berbeda pada saat di pesawat tanpa packaging yang baik juga akan membuat dosisnya tidak bagus atau pada saat kita pakai pertama kali lagi itu bisa muncrat lagi tuh ya. Jadi karena tekanan di dalam e, siringi tersebut bisa berubah Kemudian, nah ini yang tadi saya cerita, ada yang telmisartan dari luar negeri dia bawa itu begitu dibuka itu beda banget dengan yang kemasan di Indonesia. Jadi saya nggak bisa menyarankan dan saya tidak bisa meyakinkan bahwa obat tersebut masih aman digunakan, gitu, karena berbeda sama sekali dengan yang ada di Indonesia. Ya, jadi hati-hati dengan adanya obat-obat palsu yang banyak beredar di eh, Indonesia juga banyak, gitu apalagi yang mahal. Wah, udah Baik, apalagi yang kacang goreng mahal. Wah, udah banyak banget itu. Nih, tugasnya teman-teman di apotek nih, apoteker-apoteker di apotek harus hati-hati. Pakailah distributor resmi untuk membeli obat-obatan yang ada yang menjadi persediaan di apoteknya. Slide. Kemudian yang gu, gunakan obat dengan benar. Pastikan obat yang digunakan sudah betul. Ya kalau batuk obatnya apa banyak merek lah hijau lagi jadi mudah. Jangan sampai ya ah, saya nggak bisa tidur, udahlah pakai obat batuk aja biar tidur boleh nggak? Gitu, karena efek sampingnya itu yang digunakan jadi off labelnya. Padahal tidak sesuai. Baca peringatan, kemudian pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau hal, -hal tertentu dilarutkan dulu. Jangan. Uh, setengah aja, kayak vitamin kan ada tuh yang harus dilarutkan setengah aja, yang setengahnya disimpan. Memang bisa gitu disimpan. Apakah itu akan rusak nantinya dan sebagainya itu harus diinformasikan juga ke teman-teman uh, masyarakat yang akan menggunakan slide. Nah ini aturan pakai penting. Jangan sampai pasiennya uh, saya lagi nggak enak ya udahlah tiap ini minum terus minum terus biar cepat sehat kayak tadi yang enggak juga apalagi yang obat sirup langsung ditenggak tanpa menggunakan sendok teh atau sendok obat atau pengukurnya main tenggak aja biar cepat sembuh nah itu yang tidak betul nah hati-hati juga bila akan bereaksi kepada pasien-pasien yang hamil kepada anak balita atau batita atau bayi yang ukurannya harus berat badan, hati-hati juga. Informasikan para apoteker, informasikan kepada pasiennya berapa berat badannya, dosisnya berapa. Slide. Nah ini cara-cara minum obatnya jangan sampai uh, salah gitu. Banyak tuh yang tadi uh, mau berdengung sampai turun dari pesawat itu masih berdengung terus. Beritahukan obatnya apa itu. E, bisa menggunakan paling enak itu memang di hotel-hotel yang berbintang lah ya, itu ada unit-unit kesehatannya yang kita bisa minta ke situ untuk e, memberikan obat-obat emergensi yang kita perlukan dan apabila dokternya memang sedang ada, kita bisa dapatkan resep untuk beli keluar, tetapi kalau tidak e, jangan sarankan obat yang memang harus digunakan khusus slide Nah ini penyimpanannya pada saat uh, traveling sih kayaknya wah pokoknya masukin koper selesai aja berangkat. Apakah kita tahu pada saat uh, apa handling di uh, apa tuh di bandara atau di bagasinya dan sebagainya? Jadi lebih baik kalau bata-batan itu ya di packing uh, apa sih namanya yang di kabin yang di kabin apakah di eh, apa koper atau di tasnya jadi sebaiknya di kabin. Yang kita tahu suhunya itu memang bagus untuk eh, obat-obatan. Eh, suhu minimal 25 itu ada di kabin. Eh, Kalau di bagasi belum tentu juga bisa panas pada saat menghandling keluarnya juga bisa kepanasan dan sebagainya. Izin, Jangan Bu tinggalkan Ceri, obat 4 menit lagi. ya Jangan tinggalkan obat di dalam mobil karena kita tidak tahu mobil itu mau suhunya berapa. Slide. Kemudian nah ini ada syarat-syarat penyimpanan kayak tadi ya. Jadi hati-hati eh, dengan obat-obat yang harus yang termolabil. Slide. Oh ya, yeah. first in first out juga yang tadi saya bilang supaya nggak expired dan uang yang kita bayar untuk beli obat itu tidak hilang, ya yang kita beli duluan itulah yang kita pakai. Ini kondisi penyimpanan kalau di rumah bisa seperti ini, bisa rapi dan maksimal suhu adalah 25 sampai 30. Jadi kalau di pesawat cabin. Slide. Ini untuk penyimpanannya hati-hati dengan adanya uh, insulin misalnya sebelum dibuka dia harus ada di cool box. Slide. Nah, ini kalau di rumah tangga kulkasnya jangan disatuin dengan uh, apa mangga, ikan asin, apa segala macam nanti begitu kita mau pamin obatnya kok kayak bau itu gitu. Jadi packing dulu, nggak usah beli kulkas baru nggak. Masukkan dalam packing yang sesuai misalnya di e, kotak e, boleh nyebut Tupperware nggak ya? <laughs> itu gitu. Itu baru masukkan ke dalam kulkas. Slide Nah, ini untuk vaksin. Memang, kalau kami harus ada minus lemari khusus uh, di bawah 0 derajat, slide ya. Ciri-ciri obat yang rusak, slide obatnya kadaluarsa, berubah, tetes mata yang telah dibuka lebih dari satu bulan, dan kemasan yang rusak. Ini benar-benar harus di distrak langsung, slide. Nah, ini jadi caranya. Lepaskan bu, buka, kalau misalnya masih ada tabletnya atau dalam blister ya dibuka, dibuang, bisa dilarutkan dalam air dulu, baru dibuang atau benar-benar dirusak. Jangan sampai apa yang kita buang tidak berguna bagi kita karena rusak atau expired, taunya diambil oleh pemulung dan dijual lagi. Dus dan blister pun jangan sungkan-sungkan untuk merobeknya, robek baru buang. Itu, supaya tidak ada pemalsuan di tempat lain, jarum insulin ini yang masih PR buat kita semua. Pasien yang di luar di rumahnya menggunakan insulin, kemana buang e, jarumnya? Apakah kita sudah memberikan informasi yang benar bahwa jarumnya harus dirusak dulu, kemudian dibuangnya di mana, di sampah organik, kah, non Organik, kah? Di, kan? Pasti tinggal punya sampah medis ya di rumah. Apakah dikembalikan ke puskesmas atau rumah sakit itu yang masih PR? E, bagaimana cara membuang siring slide? Ya, jadi gunakan obat secara tepat, baca informasi dengan cermat. Itulah e, dagu sibu yang selalu kita gaungkan di semua sosialisasi. Terima kasih dari saya, semoga berkah buat kita semua, bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ceri untuk paparannya yang saya ingat e, betul. Pernah saya dapat oleh-oleh dari teman yang dari Beijing, kemudian e, tulisannya ya nggak bisa dibaca, ya, akhirnya dibuang juga gitu ya. Terus e, juga kita sering lupa mengenai... Hmm, Bawa obat pada saat bepergian, sehingga akhirnya kita beli atau kesulitan mencari obat. Ya, oke, okay. jadi uh, untuk acara berikutnya, karena ketiga pembicara sudah menyampaikan, kita akan sampai kepada acara tanya jawab yang saya yakin, Ibu Bapak masih semangat. Para dokter, semua teman-teman yang ada di dalam jaringan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada ketiga pembicara, silahkan disiapkan. Nanti akan saya coba pandu. Dan untuk Dr. Luki, Dr. Eka, Bu Ceri, saya persilahkan untuk ke depan agar kita bersama-sama melalui sesi tanya-jawab ini. Baik, ibu bapak para dokter semua, mangga kita mulai langsung saja barangkali raise hand, silahkan. Uh, tidak lupa mohon menyebutkan nama dan asalnya. Ya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidar, saya dari Bandung. Saya mungkin bertanya ke dokter Eka eh, perihal eh, perjalanan, ya. Terutama di Indonesia ini, kan, dok, kita ada eh, budaya satu tahun sekali, ya, yang kita sebut mudik. Ya, itu angka kematian mudik itu tiap tahun selalu tinggi, gitu ya. Bahkan, kadang-kadang, melebihi eh, pada satu titik, bisa melebihi penyakit-penyakit yang terkena pas. Sementara, eh, mudik ini malah membunuh banyak orang, terutama dalam perjalanan. Yang mungkin ingin saya tanyakan, mungkin apakah ada ambil andil dari dokter umum atau dari dokter secara umum dalam menangani uh, tingkat uh, kematian dalam mudik ini? Ya, terima kasih dok. Ya, supaya cepat saya langsung saya jawab aja. Ya. Jadi sebetulnya kalau untuk mudik itu ada regulasinya, baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi memang ada aturannya. Pada saat kita akan bepergian, pastikan kondisinya fit pastikan kendaraannya dalam kondisi yang memang memadai untuk bepergian jarak jauh jadi dua rules itu sebenarnya yang utama selain itu juga dari pihak kepolisian itu juga kan menyiapkan posko-posko ditunjang dengan mitra-mitra yang lain tidak hanya uh, dari uh, pemerintahan tapi juga ada dari swasta ya dan rumah sakit ataupun klinik yang memang ada di perlintasan jalur cepat itu biasanya juga sudah dipersiapkan setiap mudik bahkan Bapak Ibu kepala dinas, Bapak Ibu kepala terus uh, rumah sakit atau klinik yang memang ada di perlintasan itu biasanya pada saat mau mudik itu biasanya rapat ya. Jadi untuk bagaimana caranya supaya mudik ini aman. Nah, bagi dokter umum sendiri alangkah lebih baik kalau kita membekali diri dengan uh, kemampuan pertolongan pertama. Biasanya kan ada sertifikasi ya, ada Btcls, ada ATLS, ada Acls. Nah, itu penting sekali buat kita. Kenapa? dengan adanya kompetensi pada saat kita menemukan situasi yang tidak terduga contoh 2018 saya masih piket itu di terminal Lewi Panjang ada pasangan suami istri yang lapor ke posko nggak tahu anaknya jatuh di mana dan anaknya itu ternyata jatuhnya di dekat bundaran Cibiru tapi untungnya ditolong sama yang di posko sana nah hal-hal seperti itu kan sebetulnya anggaplah wisatawan ya atau pelaku perjalanannya. Kenapa? Ibunya ngantuk. Untung jatuhnya ditepikan kalau motor itu daerah Cibiru ke arah soekarno Hatta itu kan dua lain. Yang jalur cepat kanan, motor sebelah kiri. Jadi kalau misalnya ada anak yang jatuh, pasti kan ada berhenti yang lainnya. Nah, lain cerita kalau misalnya kita lagi berkendara. Jadi kita harus bisa memposisikan posisi kita. Makanya tadi di slide itu, nakes atau dokter itu kadang bingung. Kita punya kompetensi, tapi kita takut. Giliran kita nolong, nanti merujuk dan sebagainya. Dan pengalaman saya juga, saya pernah e, melakukan perjalanan, kebetulan mau dinas malam, mobil saya dihantam sama motor dari belakang. Kewajibannya roda 4 itu harus berhenti. Walaupun kita bukan yang salah, karena jalur cepat ya, di Soekarno-Hatta itu kan jalur cepat, motor nggak boleh di situ. Gitu. Jatuh wanita. Gitu. Waktu itu saya telepon kepala puskesmas saya, Dok e, izin saya terlambat piket malam. Kenapa? Karena saya terlibat kecelakaan. Memang bukan saya, tapi saya punya kewajiban nganter ke Al Islam. Jadi motornya titipin sama e, perusahaan Aqua kalau nggak salah di. Eh ya betul perusahaan e, air mineral sebelah kanan kita kejadian sebelah kiri. Jadi ya kita berhenti ya sebagai dokter itu tanggung jawab kita. Kita punya kompetensi untung nggak traktur, hanya e, fulness fulness itu lecet kayak seperti itu. Tapi tetap itu kewajiban kita dan untungnya. Yang bersangkutan punya asuransi, karena asuransi kan dua. Kalau asuransi e, kesehatan itu BPJS, bisa dipakai emergency kemanapun. Tapi sebenarnya, kalau kecelakaan di jalan itu yang menanggung jasa raharja tapi dilihat kecelakanya tunggal atau enggak dan sebagainya. Tapi pada beberapa apa namanya, e, institusi e, perlindungan terhadap pekerja itu diatur. Perjalanan dari rumah ke kantor itu juga ditanggung sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebagai dokter kita nggak usah takut, karena sudah ada peraturan yang ini pasiennya kecelakaan, kecelakaan itu insidental. Kita gak, belum tahu atau belum kita tidak bisa mengendalikan situasi yang datang tiba-tiba. Istilahnya seperti itu. Tapi dengan bekal kompetensi kita tahu posisinya di mana kita. Apakah kita harus berhenti, harus nolong, dan sebagainya. Gitu. Mungkin itu dok. Jadi kembali lagi kepada kompetensi dokternya, jadi dokter yang kompeten itu kurang lebih. Terima kasih. Demikian. Oke, ada lagi yang akan silahkan. Terima kasih. E, mohon izin, saya Putri dari PT KAI. Izin bertanya dok, e, bagaimana cara menentukan bahwa suatu penyakit adalah penyakit akibat kerja? Misalnya contoh, kalau di perusahaan kami. Uh, untuk masinis itu kan sering terpapar namanya getaran dari mesin lokomotif. Lalu uh, yang bersangkutan itu sakit HNP. Bagaimana membuktikan bahwa HNP-nya ini ada hubungannya dengan kerjaannya? Demikian dok. Terima kasih. Silakan mungkin dokter Lucky. Berarti saya ya ditanya. Ya. <laughs> saya udah Bismillah Bismillah aja deh, tadi. <laughs> Baik. Dok. Terima kasih. Jadi Bagaimana ini kita mendiagnosis ini suatu penyakit akibat kerja, misalnya seorang masinis ya dengan gerakan berulang repetitif, misalkan karena lingkungan kerjanya yang bergetar. Saya aja 5 jam ke Gombong itu Gak bisa tidur, <tid naik kereta nggak usah tidur Sekarang mesti udah bagus ya kereta sekarang. Baik, seperti yang slide saya tadi sampaikan bahwa tetap yang mendiagnosis itu adalah suatu seorang dokter yang kompeten atau yang sudah melakukan pelatihan hiperkes itu yang pertama. Terus yang kedua kita harus anamnesa. <coughs> Bagaimana anamnesanya? Bagaimana pajanannya? Berapa lama pajanannya? Berapa lama dia bekerja? Bagaimana keadaan kondisi sebelum perusahaan awal ketika dia sebelum masuk masinis? Bagaimana? Nah sekarang setelah dia satu tahun bekerja dia menjadi masinis, bagaimana? Nah apa yang terjadi dampak dalam fisiknya? Apa yang terjadi keluhannya? Nah itu baru setelah itu kita apakah perlu nih eh, karena getaran terus nih perlu pemeriksaan odometri nggak bisingnya? Apakah perlu nggak pemeriksaan ronsen, pemeriksaan kimia darah dan lain-lain diperlukan sesuai dengan indikasi? Jadi setelah itu kita baru kita simpulkan bahwa ini suatu penyakit akibat kerja ya. Nah terus nanti ada hubungannya dengan klaimnya. Uh, ini kalau misalkan ada yang mau pensiun nih tiga bulan lagi, Atau yang pensiun tiga bulan lagi, kadang-kadang uh, kita bisa tegakkan diagnosis penyakit kerja dan dia akan dikompensasikan. Nah itu makanya hati-hati untuk mendiagnosa ap apakah ini kena general nah, atau penyakit akibat kerja. Tapi biasanya rata-rata kalau masinis yang repetitif gerakannya, pacanannya ada udah hampir jelas uh, kemungkinan besar itu penyakit akibat kerja. Nah, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi. Demikian, Dokter Putri. Ya, boleh. Terima kasih. Saya Darmiana dari RSUD Sumedang. Yang ingin saya tanyakan adalah dokter untuk traveling, traveling medicine. Jadi, kadang-kadang kan ada orang yang punya komorbid dan lain sebagainya yang mau melakukan perjalanan Kemudian konsultasi, nah sebaiknya kemana dia konsultasinya karena kan selama ini kita belum ada spesialis uh, travel medicine ya, belum ada itu. Kemudian pada saat dia konsulkan ke dokter uh, DPJP-nya misalkan spesialis, yang kata spesialis penyakit dalamnya boleh, kata ke jantungnya nggak boleh, hanya kan jadi bingung. Sedangkan kalau untuk seperti urusan haji kan udah jelas, istitoah udah jelas pasti ini, 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 ini. Jadi untuk ibu hamil seperti apa, kalau komorbid seperti apa, kalau bayi seperti apa, sebaiknya kita konsumsi kemana. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dokter Eka ya. Ya, terima kasih dokter atas pertanyaannya jauh-jauh ya dari Sumedang ya. Jadi eh, sebagai dokter biasanya pada saat eh, wisatawan itu datang atau pengunjung atau pengguna pelaku perjalanan itu datang ketemu kita itu banyak bu. Biasanya satu minggu bu, kalau dokter di rumah sakit tuh. Tamu kondangan ya Kalau saya bilang orang Sunda ya Itu pasti di satu dan minggu Nah Untuk orang-orang dengan comorbid Misalnya dia overweight Kemudian dia punya riwayat hipertensi Atau diabetes Biasanya yang bersangkutan Sudah membawa obat-obatannya Betul tadi sama Bejari disampaikan bahwa Banyak orang yang memang Sudah paham Kalau memang dia punya comorbid Tapi apabila dia Merasa tidak sehat Dia pasti akan lari ke pasien kes yang terdekat Nah Biasanya kalau nggak ke klinik utama, biasanya ke rumah sakit karena di situ yang available 24 jam biasanya. Nah di situ sebagai dokter umum kita harus bisa memilah eh, apakah gangguan kesehatan pada saat yang bersangkutan datang itu apakah karena eh, lingkungannya. Misal nih orang Bali datang ke Indonesia kalau eh sorry orang Bali datang ke Bandung kalau nggak orang Palembang datang ke Bandung itu pasti sinusitisnya kambuh kalau nggak asmanya kambuh. Apalagi kalau liburannya ke Lembang ya, yang ke daerah-daerah yang berkabut sekarang. Apalagi Bandung kan sekarang 17, 15 ya. Jadi saya banyak sekali kalau malam itu pasti asma. Mereka udah bawa batu batu asma, tapi mereka butuh nebulizer biasanya seperti itu. Nah, disesuaikan kondisinya dok. Jadi kalau misalnya uh, kita sharing, kalau misalnya kita jaga IGD atau misalnya kita jaga klinik 24 jam, ketemu pasien yang memang butuh pertolongan segera, kita gali dulu riwayatnya. Nah, terkait untuk dirujuk, biasanya kalau eh, menggunakan eh, kartu BPJS itu dari manapun bisa, karena kan onsite, jadi itu bisa digunakan satu kali biasanya. Tapi kalau misalnya untuk berkali-kali, kan itu tidak bisa. Tapi untuk pertama kali bisa. Nah, kalau misalnya, oh ini asma dan status asmanya itu berat, itu pasti nanti lihat kemampuan PPK-nya, poliklinik. Uh, utamanya punya dokter penyakit dalam, adanya penyakit dalam ya konsulnya sama penyakit dalam. Kalau rumah sakit biasanya akan lebih lengkap. Nah, rumah sakit itu kadang ada yang punya dokter paru, ada yang punya dokter anak. Jadi kalau pasiennya anak ya kita pasti akan konsulnya sama dokter anak apalagi kalau bayi, itu pasti larinya ke dokter anak. Terus kalau usianya di atas 18 tahun, ya itu larinya pasti akan ke penyakit dalam. Generalize dulu saja, enggak ke subspesialis apa yang konsultan dan sebagainya. Jadi memang kita pilah dulu sampai sejauh mana oh ini harus dikirim. Ibu hamil misalnya, ya pasti ke OBGYN. Lansia itu, kalau ada geriatri, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya, penyakit dalam. Atau misalnya geriatri yang LBP, low back pain, sakit. Naik kereta lama, akhirnya pinggangnya sakit. Ya, itu pasti larinya ke saraf. Jadi memang sesuai uh, SOP di rumah sakit, oh ini uh, triasenya masuk ke mana nih? Oh ini masuknya ke penyakit dalam, penyakit dalam dulu. Oh ini tiba-tiba mengot. Wah nih butuh manitol nih dan sebagainya itu larinya ke saraf jadi eh, kembali lagi kepada eh, kompetensi dokter umum di SKDI 2012 itu kita masih pakai eh, kita harus pandai untuk memilah kira-kira oh potensi risiko yang akan dialami ibu hamil misalnya kontraksi ya pasti akan ke dokter objek. oh misalnya mengot nih apakah itu memang stroke atau eh, bel palsi ya kan karena udara dingin nih misalnya di kota Bandung nah itu biasanya oh ini bel ini ke saraf nih. Tapi kalau riwayat hipertensi tensi 180 per 120, wah ini hipertensi nih. Itu kita bisa ke penyakit dalam atau ke saraf. Kira-kira yang mana yang resikonya tinggi, nah itu kita arahkan ke sana. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya sih ke dokter anak biasanya. Kenapa bisa betul. Mangga dok silakan. Oh ya, yeah. Oke. Okay. Jadi nah. maksudnya maksudnya justru konsultasi akan akan traveling. Okay. Nah, jadi yeah. ini didaftarin, misalkan mau ikut tur ke Eropa sekian hari, okay. lagi musim begini. Nah yeah. seperti itu. Yeah. Nah, saya ingin tanyakan kan kalau dokter umum berarti, Marisa sesuai dengan latar belakangnya, misalkan sudah punya komorbid ini, kita kirimkan dulu kan. Nah yeah. itu kemana nih yang yang mestinya gitu. Oke. Okay. Balik lagi Bu. Jadi kalau misalnya oh akan ke Eropa, Eropanya mana dulu? Uh, contoh satu keluarga yang memang kebetulan ibu saya nemuin pramugara dan pramugari. Dia udah lama di salah satu uh, airlines yang memang ke Timur Tengah. Nah, mereka udah tahu bahwa akan ke sana, itu tripnya lama, itu butuh vaksin hepatitis B atau butuh uh, vaksin uh, meningitis. Misalnya, itu pasti ke dokter penyakit dalam. Gitu, kalau misalnya anak nih, oh dia punya alergi A, B, C, D, E itu biasanya nanti akan konsulnya akan ke dokter anak seperti itu Bu. Jadi biasanya kalau traveling itu sepertinya general karena udah diatur negara ini butuhnya vaksin ini terutama Amerika tuh hepatitis B. Kemudian yang tadi saya bilang Asia Tengah, Cina, Tiongkok, Taiwan itu butuhnya varicella yang untuk kerja di sana. Itu biasanya ke dokter penyakit dalam biasanya gitu. Terima kasih. Baik. Uh, sebetulnya masih ada satu pertanyaan dari apa teman-teman di dalam jaringan untuk dokter Luki tapi tadi sudah ada tanda begini saya kira uh, saya juga masih ada pertanyaan sebetulnya kepada ibu bapak sekalian tapi karena waktu juga yang uh, terbatas maka sekali lagi saya terima kasih atas uh, kehadiran dan materi dari dokter Luki dokter Eka dan Bu Cherry yang sangat luar biasa yang menambah ilmu bagi kita semua Mudah-mudahan semua menjadi berkah bagi kita semua dan uh, untuk itu saya kembalikan kepada Mother, apa MC. Terima kasih.